Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kali ini gue mau ngasih tips nih main speed picking ya pakai sequen. Sequen itu jadi kayak pengulangan ya. Misalkan contohnya gue kasih contoh kayak gini. Nah itu namanya sequen, jadi pengulangan. Terus di sini diulang lagi. Diulang lagi sampai lu lulus sekolah gitu kan. Oke guys, oke sekarang gue kasih tutorialnya ya. Tutorialnya kita main di sini. Lu harus greget ya gitu. Oke guys, itu dia. Sekarang gerak lambatnya. Kita main di sini. Itu di bending ya, di sini di bending. Terus geser ke sini doang. Satu. Di pull up ya. Oke, di sini di pitch ya, di pitch. Nah, gitu. Oke, gua ulang lagi. Oke, langsung ke sini. Oke, belum paham. Oke, gua ulang lagi di sininya ya, pas di sequence-nya, oke. Oke, gua ulang dari awal lagi ya. Gerak lambat banget, guys. Oke guys, itu dia tutorial dari gue ya. Semoga bermanfaat buat kalian ya, beserta keluarga, oke? Thanks for watching bro. Jangan lupa subscribe, oke?